Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad fazan fawzan azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tiada kata yang indah yang patut kita ungkapkan selain rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu melangkahkan kaki memenuhi panggilan ilahi Rabbi untuk menunaikan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang perlu kita tauladani seluruh aspek kehidupannya, baik itu aspek akidahnya, aspek ibadahnya maupun aspek muamalahnya. Semoga kita senantiasa dapat menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam pengertian, dan semaksimal mungkin menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Hadirin yang berbahagia, iman dan amal soleh adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena apabila salah satu dari keduanya tiada, maka kesempurnaan dari salah satunya akan berkurang. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Iman adalah fondasi, sedangkan amal adalah implementasi. Hal ini terlihat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Antara iman dan amal soleh ibarat seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat kita pisahkan satu sama lain. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak akan berarti keberadaannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an selalu mengingatkan tentang iman dan amal soleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau paling sempurna, kemudian Allah mengembalikan ke tempat yang paling rendah atau neraka, maka yang selamat dari keadaan itu semua adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
yang akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Quran Surah At-Tin ayat 4-6. Kemudian dalam Surah Al-As ayat 1-3, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wal Asri, Innal Insana Lafi Khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya dalam kaitannya dengan penghargaan waktu, Allah bersumpah dengan waktu bahwa sesungguhnya manusia sungguh akan berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Quran Surah Al-As ayat 1-3. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari beberapa ayat yang dipaparkan tersebut, maka jelas dapat kita pahami bahwa penting untuk kita bisa menyeimbangkan antara iman dan amal soleh untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam diri setiap muslim. Iman memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang yang memberikan arah dan membantu kita memberikan makna terhadap berbagai peristiwa yang kita hadapi. Tanpa iman, seseorang akan terombang-ambing dalam gelombang kehidupan. Ia akan menjadi orang yang pragmatis dalam menghadapi persoalan kehidupan. Sedangkan amal soleh adalah perwujudan atau aktualisasi dari keimanan seseorang, baik yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, maupun yang berhubungan dengan manusia atau hablum minannas. Kita sering memaknai amal soleh dengan memberikan batasan makna bahwa pada ibadah-ibadah mahdoh atau ritual saja, sehingga terasa ada ketimpangan dalam praktiknya karena kurang seimbangnya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Maka tidaklah heran kalau kita melihat ada sebagian orang yang sudah melakukan sholat, puasa wajib, dan bahkan puasa sunnah Senin dan Kamis pun telah diamalkannya. Namun, dia kurang disukai oleh orang-orang di sekitarnya karena akhlaknya yang tidak baik. Suka membicarakan aib orang lain. Apabila seseorang memiliki keimanan kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia beramal soleh. Dalam hal ini, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya, memuliakan tamunya, dan berkata baik. Iman dan amal soleh ini juga mencerminkan bahwa Islam bukan hanya mementingkan urusan pribadi atau kesolehan individual, tetapi juga sangat peduli dengan urusan sosial atau kesolehan sosial. Seorang manusia sempurna atau insan kamil adalah manusia yang teguh imannya dan banyak amal solehnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga iman dan Islam kita, menguatkan ketabahan dan kesabaran kita, serta memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk selalu beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.